emergency situation, do not be panic. Please follow these instructions and review our ballroom layout on the screen. The fire alarm will ring once the emergency situation arises. Saya Mari Alta Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat Hari Film Nasional yang ke-64. Bangga Film Indonesia, 100% cinta Indonesia. Saya perwakilan dari saya Manudis dari Bansi. Terima kasih.
Chapman, 64 tahun loh. Itu adalah pas pertama kali film Indonesia dibuat, produksi orang Indonesia. Dan pokoknya kalau kita bahas filmnya apa itu nanti kita bahas bersama-sama, nanti akan lebih panjang lagi ya. Ya saya minta. Maksud saya, tongsisnya mana sih, tongsisnya gimana sih, panitia anjir saya, tongsis yang pakai remote, yang kayak jauh sekarang. Oi! Allah, apa juga? Juga, ini juga. Pendek, salah sendiri pakai rok pendek amat sih. Tema-temanya cewek Elsi. Apa itu? Adek. Kamu tuh perhatiannya jangan dibikin di atas bawah jadi diperhatiin semua dong. Iya mana? Ya ilah, handphone kamu aja dulu kan, kita kan temenan di pet, twitteran. Sementara Jupe lagi bingung bagaimana cara mengaktifasikan toksisnya, ya? Mendingan kita berbicara yang lain dulu. Saya kasih kamu waktu ya. Ini adalah memang kebiasaannya MC ya. Sebentar, untuk saya ada di belakang saya. Dan yang pasti sudah tadi hashtagnya bangga film Indonesia. Oke. Kalau ini kita di sini semua lama-lama lagi, langsung aja sebagai pembuka sambutan kami mempersilakan Ketua Badan Perfilman Indonesia. Sekarang kemana? Langsung saja ya Mas Alex Koma untuk memberikan sambutan. Silakan. Iya. Yang saya hormati Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu-Ibu. Yang saya hormati para undangan. Yang patut bahkan wajib dipelihara dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Pertanyaannya, siapa yang harus memelihara dan memperhatikan? Pertama-tama tentulah para seniman itu sendiri. Para seniman dituntut untuk terus menjaga integritasnya dan melakukan eksplorasi estetis sebagai cara untuk mewujudkan apa yang hendak disampaikannya. Sedangkan masyarakat perlu memberikan ruang kebebasan kepada seniman agar mereka bisa mengungkapkan ekspresinya secara bebas dan terbuka. Kita berada di ruangan ini mendengarkan, menyaksikan secara langsung betapa angka 64 membuktikan kepada kita semua bahwasannya jalannya perkembangan perfilman Indonesia telah mencapai angka yang sangat matang. Pak Slamet Raharjo, Pak Deddy Sutomo, Pak Didi Petet, dan Pak Ika Negara, dan itu Yayam dan Ibu Dewi, dan banyak lagi yang multi generasi, dan tentunya yang dari kalangan muda. Ya. Jadi ini yang buat saya bahagia sebetulnya, bahwa di malam hari ini kita bersama-sama multi generasi merayakan Hari Film Nasional, dan saya rasa merayakan kebersamaan kita untuk bisa sama-sama maju ke depan. Terima kasih Ibu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia kita. Ayo siapa yang rela memotoi kami semua di sini? Gak rela, dia tetap ikut selfie juga. Ikut dong Neng. Kok cuma latihan ini? Hari ini, it's never too late. And yang penting adalah mulai hari ini kembali lagi Joe Taslim. Mas, kameranya di situ Mas. Kalau kita belakang-belakang juga nggak kelihatan Mas. Mas Joe, kata-kata Mas. Irit amat. Duret. Mas, yang panjang itu loh. Nanti kan saya pikir apakah orang-orang Jepang ini karakter yang mana nih yang lagi dimainin? Yang si Jepang latar ya atau kemarin duret nih? Mainnya bentuk-bentukan. Parah nih. Ini kayaknya agak tipis nih antara action yang beneran pas lagi dengan action mekat atau kehidupan kenyataan. Pengamal lah. Gila, gusir. Salam kak. Kamu apa kabar sih? Kabar baik. Jadi pertanyaan berikutnya adalah kapan? Jangan kayak Bella ya.
Saya nanya, kapan terakhir kali nonton film Indonesia di luar film Anda sendiri ya Mas ya? Gereksi kemarin memang saya tahu ya. Ya di luar premier film ya, saya terakhir nonton Balikarci Super Film National itu Street Society. Ada kakak saya Kasi Nixon film Indonesia gitu kan. Aduh nanti aja deh, aduh nanti aja, nunggu di TV aja deh apa segala macam. Tapi tenang aja, kita akan mengkampanyekan itu kembali dengan video yang berikut ini untuk mengajak semua orang nonton film di bioskop. Silakan. Kapan terakhir nonton di bioskop? Kapan terakhir nonton di bioskop? Kapan terakhir ke bioskop ini? Kapan terakhir kamu nonton di bioskop? Kapan terakhir nonton di bioskop? Kapan terakhir lock bioskop? Kapan terakhir nonton bioskop? Kapan terakhir nonton bioskop? Kalau bukan kita yang support film Indonesia, siapa lagi? Boleh kita bangga, boleh kita memandangkannya. Mulai malam ini pokoknya sekali lagi Twitternya jangan lupa untuk di hashtagnya adalah Bangga Film Indonesia. Dan sebagai film terlaris di tahun 2013, untuk itu kami mohon kepada Bapak Sunil Soraya dari rumah produksi Soraya Intersin Film untuk menerima penghargaan Antemas kali ini. Dan kami juga mengundang, boleh-boleh ke depan. Perlu saya sedikit juga gak apa-apa, enggak ada. Lagi terbawa dengan, bukan ngeles, tapi lagi terharu karena kita hari ini benar-benar bersama-sama ingin mencapai suatu kebaikan. Ya, Bapak, boleh diceritakan Pak mengenai ayah dulu. Ayah sebutannya Pak. Pertama kali membuat film itu Bapak berarti umurnya berapa Pak? 3 tahun. Tapi keinget Pak dulu, diceritakan sama keluarga ya Pak ya. Itu bagaimana proses pertama kali ayah mengerjakan ini semua Pak? Prosesnya waktu itu saya nggak tahu. Ya. Tapi dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih atas masyarakat filman, kemudian pemerintah yang masih peduli terhadap perfilman Indonesia, khususnya kepada ayah saya yang pada waktu itu membuat film yang pertama kali dalam sejarah, yaitu film Darah dan Doa, yes. Di mana semua kru dan lainnya adalah orang-orang Indonesia. Saya juga boleh berbangga bahwa ayah saya lah yang paling banyak membuat film-film perjuangan. Mohon maaf karena ada saya lihat produser-produser lain yang membuat film perjuangan secara banyak. Ayah saya membuat film Pejuang 6 jam di Jogja. 6 jam di Jogja itu adalah dibuat filmnya 3 tahun setelah kejadian sebenarnya. Jadi semuanya masih ada autentik kan. Ada pohon beringin yang di alun-alun Jogja. Kemudian film itu pada waktu zaman Orde Baru tiap tahun selalu diputar sebagai peringatan bahwa 6 jam di Jogja itulah yang membuat dunia internasional percaya bahwa Indonesia bisa merdeka. Ya, Nek ya, karena saya pengen kenal lebih dekat lagi dengan Bapak. Bapak bisa ceritakan lagi, Pak? Atau mungkin gini deh, kita sudah 64 tahun nih film nasional. Adakah yang ingin Bapak sampaikan? Silahkan, Pak. Begini ya. Saya dulu pernah ditanya oleh Thomas Mann tahun 50. Pak, coba pikir sama ya. Saya kasih telepon 2 hari. Film atau tentara? Saya masih tentara waktu itu. Nah, saya pikir film aja ya. Kalau film kan bisa jadi segala macam. Kalau tentara apa tentara? Nah itulah yang bisa menyesal. Saya menyesal. Coba kalau saya tetap di tentara, tetap di Kaudinca. Film dapat bayaran, dari tentara juga dapat pensiun. Sudah mungkin. Kenapa? Mas kepingan dan coba ini aja terungkap. Berarti itu himbauan buat kita semua. Kenapa? Oh,
Alhamdulillah kali ini bapak yang senior yang dicium sama Mas Tio ya. Bukan biasanya suka nyosor kemana-mana gitu kan. Mbak Sofia lah coba gak ada kan? Ya. Ya Pak? Ya. Jadi pokoknya himbauannya adalah sekarang pokoknya artis senior harus juga punya pensiun ya Pak ya? Iya ya, dong? Harus ya Pak ya? Jadi gak nyesal ya Pak ya meninggalkan TNI gitu kan ya? Kita doakan Pak, kan Indonesia sekarang filmnya sudah mulai membaik dan juga badan-badannya sudah mulai dibentuk Pak. Coba gitu, ya, kan? Ya Pak? Seperti dulu waktu zaman Ceruk Karya ya. Saya bikin film di Jogja ya. November 1928 itu hampir 1 tahun lebih. Coba dapat apa hasilnya? Gak ada apa-apa kan? Coba dong bagiin saya juga ya. Kalau saya satu tahun caranya aduh enak. Jadi intinya nyesel ninggalin TNI Pak ya, tentara ya. Dulu mah bilangnya jadi artis gitu ya. Nenek kami ada yang pengen ditambahin juga? Penyesalan itu apa lagi Nenek? Nenek dulu ninggalin apa Nek? Nyesel pertama main film juga oleh Bapak Ustaz Ismail ya. Kang Rahmat, filmnya Anak-anak Revolusi Perjuangan gitu. Itu tahun yang empat. Lebih lanjut. Ya, terus apa yang sekarang mau disampaikan Nek? Iya, gara-gara Pak Usmar Ismail, saya jadi terus main dan terus di Jakarta. Tadinya kan cuma pikir saya main hanya satu kali aja. Karena waktu itu saya masih di Bandung, kebetulan Pak Usmar Ismail mencari pemain wanita yang tegap, tinggi gitu untuk Laskar Wanita zaman dulu gitu. Tapi kemudian saya ada yang ajak lagi Purino Junaidi, apa sering ada film ya? Yes. Film perang juga. Yes. Terus ajak film perang banyak di kotanya dengan Pak Misbah Yusabiran. Yes. Dibaca yang nomor 8. Terus akhirnya sampai sekarang sinetron masih. Iya. Berarti nggak ada yang disesali ya Nek ya? Nggak ada ya. Kalau bapak tadi ada yang disesali, ini nggak ada ya. Saya mensyukuri. Alhamdulillah. Jadi nggak nyesel tinggalin Bandung untuk pindah ke Jakarta ya Nek? Nggak nyesel. Man juga, Om boleh bagi bangkunya Om. Kita duduk sama rata ya Om ya. Ya mau kok ditinggalin dong, jangan dong, kapan lagi Nirina akan di tengah-tengah legend gini nih Om. Terima kasih ya Ibu, mau dong sharing tentang perfilman dari zaman Ibu juga. Ini luar biasa juga nih. Oh iya, selama mengharuskan aktor, aktris yang dikontraknya selain kita di film juga punya wawasan yang lebih jauh. Dan memang pada saat itu saya lihat Pak Usmar berbeda dengan ada salah satu juga produser yang lebih menekankan komersialisasi menimbang mutu. Nah kalau Pak Usmar saya tahu betul bahwa dia lebih menimbang mutu. Boleh tuh, tadi kan bilang cukup. Satu hal lagi, saya gak silahkan Ibu, kan boleh Ibu. Saya jangankan the best actress ya, nominasi aja gak pernah. Penyesalan tidak. Bukan. Malah saya tetap bersyukur. Alhamdulillah. Sangat bersyukur karena ternyata anak-anak saya yang seperti dari kawan, jalan-jalan iya, karya dari Bapak Usmar Ismail. Dan ini juga yang menjadikan Hari Film Nasional. Saya lagi, 30 Maret tahun 50 pertama kali film ini dibuat dengan produksi semua orang Indonesia. Dan itu adalah 64 tahun yang lalu. Dan jadilah hari ini. Dan kita di sini bersama-sama merayakannya. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat film Indonesia. Terharu ya kalau ada kayak gini, kayaknya acaranya pengennya gak udahan gitu. Karena kan jarang-jarang loh kita ketemuan gini. Biasanya satu sibuk gimana tuh kan ya Alin ya. Diam ya kan, kapan coba kita ketemu? Bukan di bioskop, tapi di CGI kita ketemu aja susah kan. Ya, yang bahas film Indonesia. Dan mari kita kumandangkan bersama-sama tangga film Indonesia. Semua satu suara, satu, dua, tiga. Tangga!
Dea Panggabean dan Sabto Joyo Kartiko.